disangka, pernyataan Putra Mahkota Cendana tentang status Tiku membuat terkejut semua orang. Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto adalah seorang pengusaha sukses yang berasal dari keluarga Cendana. Tommy Soeharto dijuluki Putra Mahkota Cendana lantaran memiliki kendali besar terhadap usaha-usaha Cendana. Saat ditemui di kantornya, beliau menyebutkan jika Tiku adalah bagian darinya. Sebenarnya apa maksud dari pernyataan Tommy Soeharto tersebut? Mari simak terus videonya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa pastikan jari Anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami. Ternyata Tiku memiliki nama asli, nama Pulung Mustika Abimanyu. Nama tersebut merupakan pemberian dari Presiden RI kedua. Dari situ, publik mulai penasaran tentang hubungan Tiku dengan Presiden RI kedua. Tiku dan Bu Eni yang viral karena berhati mulia merawat sang ibu di rumah mewah tanpa listrik dan air dalam kurun waktu 12 tahun lamanya. Salah satunya adalah tentang jalur kekerabatan lelaki usia 23 tahun ini dengan keluarga Cendana. Nama Tiku disandingkan dengan nama-nama toko dari Cendana. Seperti diketahui, kisah Bu Eni dan Tiku yang tinggal di rumah mewah dalam kondisi terbengkalai tanpa air dan listrik sempat viral di media sosial. Tiku merupakan anak semata wayang dari Ibu Eni. Mereka berdua bertahan di rumah mewah itu sejak ditinggal si ayah sejak 2010. Selama 12 tahun Tiku menjaga ibunya dengan segala keterbatasan. Perceraian dan kondisi ekonomi membuat Ibu Eni depresi. Tiku yang saat ini bekerja sebagai security rumah di kawasan tempat tinggalnya menceritakan ibunda dan ayahnya merupakan rekanan departemen keuangan. Sebelum kondisi ibundanya memburuk, Tiku keliling jualan gorengan. Setahun setelah ditinggalkan seorang tuanya, listrik di rumah Ibu Eni diputus. Sementara itu, untuk air bersih, Tiku dan ibunya memanfaatkan pompa air di dekat rumahnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa ikuti terus channel update artis untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami.